Assalamualaikum, jumpa lagi nih dengan aku, Zaidan. Kali ini, aku mau membuat mobil mainan. Bukan bertenaga bensin, bukan bertenaga solar, bukan bertenaga nuklir, bukan bertenaga listrik, dan juga bukan bertenaga baterai, tapi bertenaga balon. Ayo kita langsung buat guys. Bahan-bahannya adalah balon, lem isolasi, gunting, paku, 4 tutup botol bekas, 3 sedotan plastik, 2 tusuk sate, dan kardus. Ayo guys, kita langsung buat. Pertama-tama kita siapkan dulu kardus, lalu kita ukur lebar kardusnya, lalu kita gunting. Setelah itu kalian lubangi tutup botolnya menggunakan paku. Kecil aja ya guys lubangnya, yang penting tusuk satenya bisa masuk. Setelah itu kalian tusukkan tusuk satenya ke dalam lubang di tutup botolnya tadi. Lalu kita masukkan ke dalam sedotan, lalu kita masukkan lagi deh yang satenya. Lalu itu kita gunting ujungnya. Kalian tempel rodanya di badan mobilnya. Nah, hampir jadi guys. Setelah itu kita tempelkan sedotannya di mulut balon. Nah, mesin mobil kita sudah jadi nih. Setelah itu, kita tempelkan mesinnya di mobilnya. Yeay, mobil kita sudah jadi nih guys. Ayo kita coba jalankan. Untuk menghidupkan mesinnya, kita tiup dulu balonnya guys. Nah guys, gimana kalau kita kasih penumpang? Apakah mobilnya bisa jalan ya? Ayo kita coba guys. Siap.